Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim rabbit tammi bil khair. Yang saya hormati Pengurusi Masjid Kampung Sawah Senggala, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatiza, tuan-tuan guru, jemaah, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Ini adalah satu nikmat yang tak dikurniakan kepada semua orang, hanya yang terpilih sajalah. Jadi kita bersyukur atas kurniaan yang Allah kurniakan ini, kerana dengan bersyukur kepada Allah SWT akan menambahkan lagi keinsafan, rasa untuk kita mengagungkan kebesaran Allah. Dengan bersyukur akan menambahkan lagi ketenangan dalam diri kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita dah selesai, kita dah tengok hadis yang pertama, iaitu berkenaan dengan tasawuf. Ada bukti, ada dalil daripada kalam Nabi SAW berkenaan dengan wajibnya kita bertasawuf. Dalam hadis Jibril itu disebutkan ihsan. Ihsan adalah satu kewajipan yang mana ia sama macam syariat yang lain, wajib. Jadi tasawuf ini kita dah tahu hukumnya adalah wajib, kena bertasawuf. Dan kita pun dah tengok dalil yang kedua yang membuktikan bahawa ilmu tasawuf ini ada, dan juga menceritakan sedikit tentang wali Allah, ataupun penentangan ke atas wali Allah, kemurkaan Allah ke atas orang yang menentang wali Allah. Jadi kita dah ceritakan panjang lebar, cuma saya tak sempat nak habiskan hadis tersebut pada kelas yang sebelum ini sebab kita panjang lebar kita syarahkan. Jadi kita cuba baca sepintas lalu hadis ini, dan kita secara ringkas yang baki-baki tu kita cuba sambunglah, kita cuba tengok macam mana pencerahan dia, insyaallah. Okey, qolal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan, sebelum tu terlupa, jadi buku dah dapat, alhamdulillah. Okey, so ada 10 buah daripada masjid dan 10 buah ada muslimat yang beli. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang nak beli lagi, insyaAllah kita akan open order lagi sekali lah. Cuma nanti saya akan tanya semula kepada sahabat saya yang mencetak ataupun penterjemah buku ni, bila dia akan cetak lagi sekali. Tapi insyaAllah sekiranya ada tuan-tuan puan-puan yang berniat nak beli, boleh maklumkan kepada pengurusi, tuan pengurusi, insyaAllah. Okay. Jadi kalau tuan-tuan buka buku ni, tasawuf syariat ni, okay, kita tengok kepada hadis yang kedua, iaitu muka surat 53. Kemurkaan Allah ke atas penentang awliya, mujahada dan fana. Okey. Di dalam satu hadis menerangkan tiga perkara tentang awliya, penentangan terhadap awliya, mujahada dan juga fana. Okey. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kita dah jelaskan sesiapa yang menentang wali, siapa yang menentang wali waliku, maka dia telah mengisytiharkan perang ke atasku. Wali-wali Allah ini siapa tuan-tuan? Wali Allah ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 62 disebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka tidak ada
ketakutan bagi mereka dan tiada kesedihan bagi mereka. Jadi ketika saya berada di Maghribi, disyarahkan oleh guru kami. Guru kami mensyarahkan bahawa ayat Al-Quran ini yang dinyatakan alla inna aula Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, la khaufun alaihim ini mereka ini adalah orang yang tidak takut kepada apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Maknanya tiada kegusaran, khawatiran, kekhawatiran dalam hati mereka pada apa yang akan datang, apa yang akan mendepani mereka. Maknanya tak fikir, tak fikir apa yang akan berlalu, apa yang akan berlaku pada masa depan. Apa yang difikir adalah waktul hadir, yang sekarang. Jadi mereka ni contoh misalnya adalah rezeki Allah. Mereka tak perlu takut, tak perlu risau, tak khawatir apa yang Allah akan bagi makan besok. Tapi mereka berusaha lah. Itu mesti. Tapi tak perlu risau sebab mereka yakin Allah akan memberikan rezeki. Kemudian la khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka ini tiada kesedihan. Kesedihan ini yang dimaksudkan adalah mereka tidak bersedih pada perkara-perkara yang dah berlalu, tidak bersedih kepada perkara yang dah lepas. Tak perlu risau. Itu yang buat orang kadang-kadang bila terlampau fikir benda yang dah berlalu, nanti dia akan sakit jiwa. Kalau bahasa sekarang psikologinya menyebut dia ada stres, dia ada anxiety dengan satu lagi apa lupa nama dia. Depression masih tuan pengerusi. Depression. Jadi orang-orang yang terlampau memikirkan apa yang dah lepas, nanti dia akan jadi depressed. Jiwa dia tak tenang, hati dia tak tak tenteram. Untuk benda yang lepas biarkan berlalulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, antara jadi ciri wali Allah yang disebutkan, yang disyarahkan oleh guru kami ketika itu, iaitu pertama, mereka tak risau apa yang akan berlaku pasal hadapan, dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dan mereka juga tidak bersedih atas apa yang dah berlalu. Kalau Allah ada ahli keluarga kita yang meninggal dunia, tak perlu meratap, menangisi sampai tahun depan. Tak perlu. Jadi kita apa yang dah berlalu kita biarkan, bukanlah bermaksud kita perlu melupakan, tidak. Tapi kita orang kata move forward, bergerak ke depan. Tak perlu fikir apa yang berlaku. Kemudian disambung oleh Allah SWT dalam ayat seterusnya, alladzina kanu yattaqun. Jadi orang-orang yang wali oleh Allah ini adalah mereka yang bertakwa. Wali-wali Allah ini adalah mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah sebahagian ataupun adalah wali-wali Allah. Jadi mustahillah orang yang tak bertakwa, tak solat, tak puasa, tak melaksanakan kewajipan, mereka ini jadi wali Allah. Tidak. Allah sebut dalam Al-Quran, mereka ini adalah orang yang bertakwa. Jadi takwa ni maksudnya apa tuan-tuan? Melakukan segala yang apa yang Allah suruh dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Itu adalah takwa. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. InsyaAllah kita akan jadi orang yang bertakwa. Solat jangan tinggal. Puasa Ramadan yang wajib bagi lelaki tak tinggal. Zakat. Bahkan nanti di dalam hadis ini dia akan sebut ciri-ciri wali Allah, terutamanya dalam peribadahan mereka. Jadi wali-wali Allah ni adalah orang yang bertakwa, tak meninggalkan kewajipan mereka, apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kemudian kita tengok, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَّيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan ke atasnya. Jadi ciri-ciri wali Allah ini, mereka adalah orang yang memperbanyakkan perkara-perkara yang wajib. Mereka tak akan dapat dekat dengan Allah melainkan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini yang dikatakan tadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia mesti
buat apa yang Allah suruh. Jadi kalau kita tengok orang yang tak solat, tiba-tiba dia mengaku dia ini wali Allah, aku dah capai makam hakikat, aku dah capai makam tertinggi dalam agama, jadi aku tak perlu solat. Betul ke tidak tuan-tuan? Tak betul. Sebab apa? Sedangkan Nabi SAW pun yang dijamin syurga kekasih Allah, Nabi pun buat solat, buat ibadah-ibadah sunat banyak kan. Seperti mana yang diriwayatkan, bahawa Aisyah pernah melihat Nabi bengkak-bengkak solat malam. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau solat sampai bengkak-bengkak kaki engkau, sedangkan benda ni sunat je. Tapi Nabi jawab apa? Afalam akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi hamba-Mu yang bersyukur? Nabi kata, Nabi nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Solat itu tanda syukur bagi Nabi. Bukan itu solat itu kewajipan. Tidak. Kalau bagi kita kewajipan lah. Tapi kita kena letakkan tiru kepada Nabi. Tiru ikut apa yang Nabi buat. Kita letakkan ibadah kita ini adalah sebagai tanda syukur kita. Ini adalah ciri-ciri orang yang ikhlas dalam ibadah. Dia solat bukan sebab Allah suruh. Memang Allah suruh tu memang kita kena buat. Tetapi ada orang yang dia solat, antara ciri-ciri wali Allah ni, dia solat sebab tanda dia syukur kepada Allah. Ada juga orang yang solat semata-mata sebab dia nak syukur saja. Waktu dia tak dapat apa-apa nikmat, dia tak solat pun ada juga. Tadi ingat saya masih kecil-kecil dulu, ada kawan, biasalah budak-budak kan, tak wajib lagi tak solat. Waktu itu belum baligh. Jadi waktu ada satu ketika ni, dia tiba-tiba kawan saya ni ajak saya pergi ke surau. Waktu tu umur dalam 10 tahun dia rasa saya. Sebelum baligh lagi lah. Tiba-tiba dia ajak pergi surau. Saya pun pelik. Dia ni tak pernah-pernah solat, tak pernah-pernah ajak pergi surau ni, apa saya tiba-tiba ajak ni. Rupanya lepas balik daripada surau tu, tengok dekat rumah dia ada ada kereta baru. Ada kereta baru. Rupanya sebelum kereta tu, masa dia tahu nak dapat kereta, dia bersyukur. Tapi bukan kereta dia pun, kereta mak ayah dia. Itu antara yang kita nampak, bila ada orang dia dikurniakan nikmat, barulah dia akan bersyukur. Barulah dia nak buat kewajipan. Ada yang macam tu. Tapi itu lebih baik daripada orang yang dapat nikmat lagi tidak, tak nak buat ibadah, tak nak bersyukur kepada Allah. Ini dipanggil sebagai istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bila dapat nikmat, semakin jauh daripada Allah. Bukan nak bersyukur, tapi makin jauh. Ini dipanggil istidraj. Istidraj ni maksud dia apa tuan-tuan? Makin dapat nikmat, semakin Allah jauhkan diri dia daripada Allah SWT. Itu kita na'udzubillah lah, kita doa kepada Allah supaya kita tak tergolong dalam orang yang tak bersyukur, ataupun orang yang disebut dengan istidraj ini. Ini hari kita tak pelik lah tengok orang tu, macam manalah orang tu semakin semakin dapat nikmat, semakin kaya hidup dia, tapi makin makin jauh daripada Allah, tak ibadah. Itu biasa. Biasa. Cuma kita minta jauhlah daripada Allah supaya dijauhkan daripada istidraj ni. Okey, lebih baiklah kita tak dapat apa yang kita nak, tetapi nanti akan menjauhkan kita daripada Allah daripada kita dapat benda tu, kan? Okey. Kemudian, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku itu tidak berhenti mendekatiku hingga dia melakukan ibadah-ibadah sunnah, sehinggalah aku mencintainya. Nak katakan wali-wali Allah ini, ibadah wajib itu tak cukup bagi mereka. Tak cukup bagi mereka sehingga mereka menambahkan lagi ibadah-ibadah sunnah. Cari ibadah apa yang boleh buat, yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri wali-wali Allah. Okey, begitulah kita tengok Nabi SAW, yang kita dah sebutkan tadi kisahnya. Nabi solat tu bukan sebab Nabi tanda peribadahan, itu satulah, itu pertama. Tapi Nabi solat tu antara sebabnya adalah Nabi nak bersyukur. Nabi tambah lagi ibadah-ibadah lain. Padahal yang wajib kalau ikutkan rukun Islam tak banyak pun. Kalau betul-betul ikut rukun Islam lah yang kita dah sebut, iaitu solat, puasa, zakat, haji bagi yang perempuan. Kalau buat tu pun dah settle. Tapi Nabi SAW tambah lagi ibadah dia.
Jadi itu yang kita kena ikut. Sebab tu kita ada hadis yang kita perlu ikut. Yang hadis, perkara-perkara yang sunat, apa yang sunnah, kalau kita buat dapat dapat pahala lah. Siapa, kalau kita tinggalkan tak dapat, tak dapat apa-apa. Tetapi kalau dalam ilmu hadis disebutkan orang yang meninggalkan sunnah, mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang tercela. Kalau belajar dalam ilmu hadis, disebut orang yang meninggalkan sunnah ni adalah orang-orang yang tercela. So kita tuan-tuan perempuan, insyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan bagi kita, taufik hidayah untuk kita banyakkan hadis, banyakkan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar hadis, banyak pengajar-pengajar hadis sekarang, banyak kitab-kitab yang telah disimpulkan oleh ulama, ada yang hadis 40, ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim dan sebagainya. Jadi kita ambil, kita baca dengan berguru, tak faham tanya guru, ataupun sekarang ni dah mudah kan aplikasi media sosial kita dah banyak kan, di YouTube ada, di Google ataupun di apps hadis pun ada sekarang. Jadi kita boleh tengok. Kalau paling malas pun tengoklah dekat TikTok kan. Tengok TikTok, ustaz-ustaz ni sebut, ini adalah sunnah-sunnah Nabi, kita boleh buat amalkan. Tapi kita kena tahulah yang kita buat tu adalah sunnah. Barulah insya-Allah diberikan pahala. Jadi sekarang macam itulah kita tengok, terutamanya orang-orang yang main dengan media sosial ni, Facebook, di TikTok. Biasanya Facebook ni untuk orang-orang yang dah peringkat atas, budak-budak sekarang ni dah tak main Facebook. Kalau usia-usia saya ni masih main Facebook lagi lah. Maksudnya saya ni dah tua lah kot. Jadi kita tengok di Facebook, biasanya kalau di Facebook ni mereka banyak share, banyak pembacaan ilmiah, kebanyakannya lah yang kita tengok. Sebab apa? Golongan-golongan yang lama, budak-budak sekarang yang umur 18 ke bawah, 19 ke bawah ni dah tak main Facebook lah kan. Sebab apa? Di Facebook ni banyak ni makalah-makalah ataupun penulisan-penulisan yang ilmiah, yang tak ilmiah pun ada juga lah. Tapi itu bukan bermakna Facebook sahaja yang ada benda tu. Di TikTok pun ada. Sebab TikTok ni lebih kepada visual kan. Kita tengok video-video ustaz-ustaz tu sebut itu ini. Kita pun banyak amalkan. Yang penting kita tahu itu mesti ada dalam apa yang disyariatkan. Kalau apa yang ustaz tu sebut, buat amal ini dapat sekian, buat amal itu dapat sekian. Jadi kita check balik, tanya betul ke tidak, ini boleh buat, itu boleh kita. Sebab saya ada satu rakan, dia pensyarah juga, cuma dia bukan bidang agama lah. Jadi setiap kali dia tengok mana-mana video yang tentang amalan, dia akan tanya saya, dia tanya kawan-kawan yang lain, para setidak yang lain. Dia nak check sahih ke tidak, betul ke tidak, boleh amal ke tidak. Sebab apa tuan-tuan, sekarang ni bahaya di media sosial ni, banyak video yang di-cut-cut, jadi potong-potong, jadi penerangan dia tak sampai. Kadang-kadang seseorang ustaz tu dia nak cakap benda yang baik, tetapi bila dah dipotong video dia, jadi nampak benda tu, perkataan tu tak baik. Benda tu tak habis. Itu bahaya juga. Jadi kita kena semak juga sebelum kita nak amalkan sesuatu. Okey, berdasarkan daripada video-video yang kita tengoklah. Kemudian fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Sekiranya aku mencintainya, iaitu sekiranya Allah mencintai seseorang itu, maka Allah yang akan jadi pendengaran bagi apa yang orang tu dengar. Ini ciri-ciri wali Allah ni, maksudnya bila Allah dah mencintai seseorang kekasihnya, orang yang mendekatkan diri kepada dia ni, maka Allah yang akan jadi pendengaran dia. Maksudnya apa? Allah yang akan memelihara telinga dia daripada mendengar perkara-perkara yang tak baik, daripada mendengar umpatan-umpatan orang, daripada mendengar perkara-perkara yang negatif. Maksudnya Allah pelihara, bukan Allah jadi telinga dia, tidak. Nauzubillah waliyazubillah. Allah jadi pendengaran dia, Allah yang melihara pendengaran orang tersebut. Ini apabila Allah dah kasihkan dekat seorang hambanya. Kemudian wa basaruhu allazi yubsiru bihi, dan Allah yang akan jadi penglihatan, pandangan dia ataupun penglihatannya, yang jadi matanya dalam segala penglihatan orang tersebut. Maksudnya Allah yang akan memelihara mata dia daripada melihat perkara-perkara yang maksiat,
melihat perkara yang tidak baik. Wa yaduhul lati yabtishu biha. Kemudian dan tangannya yang Allah akan yang tangannya digunakan untuk berbuat sesuatu dan kaki dan kakinya gunakan untuk berjalan. Wa rijluhu allati yamshi biha, iaitu yang tangannya Allah akan kawal daripada buat perkara-perkara yang tak baik. Seperti yang sebelum ni saya pernah jelaskan di pengajian di tempat lain, di surau ni kan, tangan ni sekarang dah jadi satu alat, instrumen untuk kita buat dosa. Macam mana? Kita tak pukul orang, kita tak pukul orang, kita tak gunakan tangan untuk benda yang fizikal, tidak, yang tak cuit orang ke, tak baling batu kat rumah orang, kat kereta orang ke, tak. Itu perbuatan jahat yang tangan ada. Tapi sekarang kita dah mula, kebanyakan zaman hari ini dah buat fitnah dengan taib. Itu perbuatan tangan itu, tuan-tuan, itu yang bahaya. Fitnah taib di media sosial, buat lemparan fitnah itu ini kepada orang yang dia tak suka, terlalu banyak. Mungkin inilah yang disebut Nabi, akhir zaman nanti akan fitnah akan berleluasa. Ini salah satunya. Orang tulis macam-macam dekat media sosial, hatta dalam ilmu agama pun ada juga dalam penyelewengan. Ini hati-hati. Moga-moga kita terlindunglah daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Jadi tangan ni kena hati-hati. Kalau kita tak suka seorang sekalipun, sebenarnya tak bolehlah tak suka. Tapi kalau kita geram dengan seorang sekalipun, kalau boleh janganlah kita gunakan tangan kita untuk sebarkan fitnah dia. Type dekat status kita, orang itu ini, orang tu buat itu ini, sekian-sekian, tak boleh. Jadi orang wali-wali Allah ini, tangan mereka dan kaki mereka akan dipelihara oleh Allah SWT dari buat maksiat. Kalau kaki dipelihara oleh Allah, antaranya kita buat pergi ke tempat-tempat maksiat lah. Pergi ke bar ke, pergi ke kelab malam, pergi ke kedai beli nombor eko. Jadi teringat dulu waktu belajar, kita tahu bahawa pakai jubah ni kadang-kadang dia jadi sebagai adat bagi orang Arab. Jadi saya tengok ada seorang pakcik ni, dia pergi, dia lepas dia semayang, saya ingat dia tu semayang maghrib, dia pakai jubahnya pergi ke kedai Sport Toto beli nombor eko. Kemudian ada saya nampak juga pakcik ni, dia pakai jubah, lepas tu dia duduk depan depan pub main kad. Main kad, tuan-tuan. Jadi itu yang bagi saya itu macam mengaibkan lah. Kalau kita, kalau kat Malaysia nampak, oh, orang ni tak betul ni, pakai jubah tapi pergi Sport Toto, pakai jubah tapi pergi apa, main kad. Jadi di negara Arab mungkin ada sebagai negara yang macam tu, tapi pakaian tu, jubah tu bagi mereka tu adalah apa kita kata, adat. Adat, kebiasaan mereka. Jadi orang yang pakai jubah ni kita kena hati-hati, kena tengok. Gurau tuan-tuan. Jadi tak ada masalah pakai jubah. Qamis yang disebutkan dalam bahasa Arab. Qamis ni satu pakaian sunnah jugalah. Juga jubah yang dipakai tu jubah yang lain. Tapi alhamdulillah dekat Malaysia tak ada lagi yang pakai jubah pergi Sport Toto ke, pergi kelab malam ke, tak ada. Alhamdulillah. Dia kalau nampak ada balingkan je batu kat dia. Okey. Kemudian wa in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'azani la uizannahu. Dan jika dia meminta kepadaku, maka nescaya aku akan memperkenankannya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku pasti akan melindunginya. Ini adalah ciri-ciri wali Allah yang kita sebutkan tadi. Bila dia minta sesuatu daripada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Sebab itulah orang-orang alim ni, ataupun kita, kalau kita tahu, kita dengar dia ini adalah orang soleh, orang alim, jadi kita mintalah doa dengan dia. Minta doa dengan dia. Sebab apa? Permintaannya itu tidak akan ditolak. Boleh jadi permintaan tidak ditolak oleh Allah. Tapi syarat dia mesti, kita tak tahu kadang-kadang siapa yang doa kita diangkat oleh Allah kan. Tapi disebutkan ni kalau wali Allah, kalau kita tahu dia wali Allah, kita pergi minta dekat dia. Kalau dulu kita ada dah wafat, dah meninggal, rahimahullah,
di Malaysia, siapa namanya, di Kedah tu, Allahyarham Pak Sumit, kalau tuan-tuan pernah dengar nama wali Allah yang sangat terkenal lah, bagi yang mengenali dia. Bukan sahaja orang-orang biasa yang datang, yang datang tu juga adalah wali, bukan wali, ulama-ulama terkenal, menteri-menteri pun datang. Dikisahkan PMX, menteri kita yang sekarang pun pernah datang jumpa, ziarah beliau untuk ambil berkat, minta doa dan sebagainya lah. Dan pernah diceritakan oleh seorang senior saya, senior dia cerita dia pergi jumpa kepada wali Allah ni. Soalan dia tu nampak macam tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, soalan dia simple tapi jawapan yang diberikan tu sangat masuk akal. Kalau ditanya kenapa hujan itu rahmat, ditanya kepada senior saya ni lah, kenapa hujan itu rahmat? Kalau kita nak jawab apa tuan-tuan? Kenapa Allah kata ataupun kenapa disebutkan bahawa hujan itu rahmat? Sebab apa? Kadang-kadang kita rahmat sebab Allah nak turunkan lah. Rahmat sebab apa? Sebab beri kebaikan kepada tanaman dan sebagainya. Tapi jawapan yang diberikan oleh Pak Sumit, dia jadi rahmat sebab apa? Sebab dia turun dalam bentuk air. Bayangkan kalau hujan turun dalam bentuk batu, rahmat ke tidak? Tidak dirahmat, jadi bala. Ini jawapan wali-wali, wali Allah. Macam mana mereka berfikir, macam mana mereka diberikan futuhat. Soalan simple tapi jawapan dia berbeza dengan kita. Jadi kalau saya lihat di negara-negara Arab, antara rahmatnya hujan ini bukan sahaja kepada tanaman, bahkan rahmatnya hujan juga kepada jalan-jalan jalan raya yang ada di negara Arab. Sebab apa? Negara mereka ni cepat berdebu, terutamanya sekali bila musim panas, cepat berdebu. Jadi bila masuk je, nak masuk musim sejuk ataupun masuk luruh, hujan akan turun membersihkan jalan. Jadi mereka tak perlu nak banjirkan air. Saya kira itu adalah satu rahmat juga bagi negara-negara yang kering, kalau ada hujan, berdebu dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ini memang menganggap hujan itu rahmat sebab mereka sangat memerlukan kepada tanaman. Tanaman memang perlukan kepada air hujan. Sampai kalau tak hujan tu mereka buat doa istisqa. Buat doa istisqa. Jadi sekarang ni kita perasan semakin, kalau yang duduk di negara-negara yang empat musim ni, four season ni, mereka punya waktu musim sejuk tu, hujan dia dah semakin lewat. Kalau andai kata sepatutnya hujan dah mula turun pada bulan 11, sekarang dah mula turun pada hujung bulan 12. Maknanya nak masuk bulan 1 tu baru turun. Ini tanda-tanda akhir zaman ni. Okay, tuan-tuan, kita terus kepada hadis yang ketiga. Kita tengok kepada hadis yang ketiga, iaitu ilmu zahir dan juga ilmu batin. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Musa qala lil Khidri, telah berkata Musa kepada Nabi Khidir. Kita tahu Nabi Khidir, ada yang kata belum wafat lagi, ada yang kata Nabi Khidir masih hidup, wallahu taala alam. Jadi Nabi Khidir ini adalah sebahagian daripada Nabi dan juga Rasul. Tapi bukanlah Rasul yang 25 tu, tidak. Tapi kita tahu Rasul ni bilangan dia ada banyak sebenarnya, 313 orang Rasul. Tapi dia sebutkan dalam Al-Quran, itu yang kita wajib kenal, itu yang kita wajib tahu. Wajib tuan-tuan tahu. Yang budak anak-anak kita, adik-adik kita mengaji di sekolah tu, Adam Idris Nuh Hud Saleh, yang itu 25 tu wajib. Jadi kita dah hafal ke belum tuan-tuan? Anak-anak kita, mungkin adik-adik kita dah hafal. Jadi kita pun kena hafal juga, kena tahu Rasul-Rasul yang ada, yang wajib diketahui, 25 orang. Itu dia ambil daripada Al-Quran.
hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda qala innaka lan tastati'a ma sabra. Ni daripada surah apa ni tuan? Surah Al-Kahfi kan? Ayat 66 dan ayat 77. Okey. Bolehkah aku mengikutimu dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang Allah telah ajarkan kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku? Ini siapa yang tanya? Itu Nabi Musa tanya kepada Nabi Khidir. Dia nak minta kat Nabi Khidir supaya ajarkan kepada dia apa yang Allah telah ajarkan kepada Nabi Khidir ini. Nabi Musa nak minta kat Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir pun jawab, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi 'allamani la yanbaghi laka an ta'lamahu. Jadi Nabi Khidir pun jawab, wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diajarkan Allah kepadaku yang tidak selayaknya engkau mengetahui kesemuanya. Kemudian wa anta ala ilmin 'allamakallahu la yanbaghi li an a'lamahu. Demikian juga padamu ilmu yang diajarkan Allah kepadamu yang tidak selayaknya aku ketahui. Wa kadza qawluhu la yanbaghi laka an ta'lamahu ay jami'uhu. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi Khidir ini dia mendapat ilmu yang tidak didapatkan oleh Nabi Musa. Siapa yang memberi ilmu kepada Nabi Khidir ini? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita kata ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang direct daripada Allah. Nabi Musa ni diriwayatkanlah daripada Nabi. Daripada Nabi meriwayatkan benda ni. Jadi benda ni betul ke tidak? Betul. Benda ni betul. Maknanya Nabi Khidir ini, walaupun Nabi Khidir tak termasuk dalam 25 rasul yang wajib ketahui, tapi kita kena tahu bahawa Nabi Khidir ini dia ada banyak kelebihan, keistimewaan yang Allah bagi dekat dia. Nabi Khidir ada yang kata sampai sekarang masih hidup. Jadi ada seorang guru ulama besar, kisah diriwayatkan beliau pernah berguru dengan Nabi Khidir secara direct. Dan wali Allah ini, ulama besar ini dimakamkan di kota Fes. Di kota Fes di Maghribi lah. Di kota Fes tu ada satu makam terkenal dengan Bab Futuh. Bab Futuh ni tempat dikebumikan para wali-wali Allah, kasih-kasih Allah ni ramai. Antara salah satunya adalah guru tu, ulama tersebut. Tak silap saya Ibnu Hazm, tak silap saya nama dia. Ibnu Hazm, dan makam dia besar kat sana. Dipelihara, dibuat apa, tempat penjagaan yang rapi, yang khususlah. Dan ada sebuah pokok di hadapan makam beliau. Di depan pokok itulah dikatakan bahawa guru ini dia telah berjumpa dengan Nabi Khidir secara direct, secara langsung. Wallahu ta'ala alam betul ke tidak. Ini perkara yang furuk. Nak percaya, percaya. Tak nak percaya pun tak apa, tak berdosa, tak haram. Jadi Nabi Khidir itu bukti bahawa Nabi Khidir masih hidup lagi. Wallahu alam, tak tahu di mana. Okey. Jadi Ibnu Hajar mengulas di dalam syarahannya ke atas Sahih Bukhari, penjelasan tersebut dianggap benar kerana Nabi Khidir hanya mengetahui ilmu-ilmu zahir, syariat yang diketahui oleh seseorang mukallaf, sedangkan Nabi Musa hanya mengetahui ilmu batin, iaitu hakikat yang datang kepadanya melalui wahyu. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam hadis yang enam. Siapa imam hadis yang enam kita tuan-tuan? Imam Bukhari, Muslim, Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud. Ada enam imam hadis, ulama hadis yang kitabnya kita pegang sampai sekarang menjadi rujukan utama, yang disebut juga dengan kutub sittah. Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Imam Tirmizi, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Nasa'i. Jadi ke enam-enam imam hadis ini, ulama hadis ini menyatakan hadis ini ada, betul. Maknanya kisah ni benar ke tidak? Benar. Maknanya dia sampaikan adanya ilmu yang hakikat. Itu dia sebut tadi, tajuk hadis pembahasan yang ketiga ini adalah ilmu lahir, ilmu zahir dan juga ilmu hakikat.
Apa itu ilmu zahir? Apa ilmu hakikat? Ilmu zahir ni adalah ilmu yang disyariatkan, ataupun kita sebut ilmu syariat. Ilmu syariat ni apa? Kita belajar tentang solat, tentang puasa, zakat, berapa kiraan zakat kalau sekian-sekian harta kita, dan ilmu-ilmu fardu ain yang lain. Itu ilmu zahir. Jadi ilmu batin ni apa? Ilmu yang dalaman, yang tak nampak. Ilmu tentang hati, hakikat, mengenal Tuhan. Jadi tuan-tuan, baru-baru ni, baru lagi lebih kurang semalam ni, hari Sabtu, semalam saya jumpa dengan seorang ni. Dia nak daftarkan anak dia. Dia tanya saya, bila dia tanya saya, oh, kau belajar di Maghribi, kau kenal tak Allah tu siapa? Dia tanya saya. Dia tanya saya, kenal ke Allah ke tidak? Saya cakap lah, kenalah, kenal, wajib. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama, wajib mengenal Allah. Lepas tu dia kata, yang kau kenal Allah tu macam mana? Saya cakap lah, Allah tu Tuhan. Dia kata, bukan Tuhan. Dia cakap kat saya, bukan Tuhan. Saya pun tanya dia, pakcik, Allah itu apa? Allah tu Allah dah sebut dah dalam Al-Quran. Bismillah. Bismillah. Saya pun fikir-fikir, bismillah. Mana, apa maksud pakcik? Saya tak faham. Saya sajalah tanya dia, saya nak faham apa yang dia faham tentang Allah tu. Dia sebut bismillah. Saya cakap lah, dia bismillah tu Allah lah, dengan nama Allah. Dia kata, bukan, Allah tu bukan Allah. Allah tu bismillah. Bismillah tu apa? Dia pening. Saya pening, dia pun pening. Jadi dia kata apa? Dia kata inilah orang sekarang belajar ilmu zahir. Dah kena pula ilmu zahir, kena pula kat saya. Ilmu zahir tu apa? Yang solat, ibadat, itu wajib. Bila saya tanya semula, rupanya saya tanya orang yang kenal dia, rupanya pakcik ni, saya tanya dia juga, pakcik ni belajar dekat mana pakcik? Dia kata dia belajar dekat pondok, ada lebih kurang baru-baru jugalah. Jadi ini adalah satu perkara yang tak sepatutnya. Kita tidak menyesatkan tasawuf, tidak. Mungkin dia belajar tasawuf, tapi disebabkan dia belajar tasawuf macam tu, dia nak menafikan syariat. Syariat dulu ke tasawuf dulu tuan-tuan? Hakikat dulu. Kena syariat dulu. Syariat dulu baru hakikat. Kena buat dulu ibadah baru dapat hakikat. Orang yang tak solat macam mana dia dapat hakikat? Macam mana dia nak kenal Allah? Jadi saya menganggap pakcik ni, mudah-mudahan pakcik ni dia mendapat ilmu yang betul lah. Kadang-kadang bukan sebab guru dia salah, guru dia betul, cuma dia yang tersalah memahami. Okay, jadi tuan-tuan, puan-puan, mata Allah sekalian, dalam agama kita ada dua, ilmu ni ada dua, seperti yang dikhabarkan dalam riwayat hadis tadi, ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir itu adalah ibadah kita, kita belajar fardhu ain, kita belajar tauhid, kita belajar fiqah, kita belajar akhlak dan sebagainya. Itu ilmu zahir. Ataupun kita solat, kita puasa, macam mana puasa itu, ciri-ciri puasa yang diterima oleh Allah, macam mana ibadah solat melaksanakan dia. Jadi ilmu batin, ilmu tentang kesucian hati. Ilmu batin hakikat ini kesucian hati, ataupun hakikat bagaimana kita nak mengenal Allah. Mudah-mudahan pakcik tadi yang kita kisahkan tadi kenal Allah tu dengan sebenar-benarnya lah. Cuma dia tak bolehlah kata kepada orang yang orang awam ataupun orang macam kita ni, dia kata benda macam tu. Saya menganggap baik je lah. Mungkin pakcik ni dia dah sampai, dia betul-betul dia dah kenal Allah macam mana, wallahualam. Tapi bagi kami, bagi saya dan sahabat kami, kami sembang, dia kata pakcik ni mungkin dia baru nak belajar. Bila dia baru nak belajar, dia terlampau excited. Jadi apa yang guru dia sebut, dia terlampau terlalu pegang, menyebabkan dia berfikir sampai macam tu. Dia nak menyalahkan orang yang, oh ini itulah, jadi kita kena kenal Allah dulu, kena hakikat. Dia baru belajar dah sampai hakikat. Inilah yang menyebabkan golongan orang-orang tasawuf dipandang buruk. Sebab ni lah, ini contoh. Dia kena hati-hati tuan-tuan. Yang penting dalam ilmu ini, ilmu syariat, kita belajar habis-habis dulu. Solat macam mana, syarat dia, rukun dia, apa semua. Kemudian dah sampai itu, barulah kita boleh, dah selesai yang fardu ain yang wajib, barulah kita insya-Allah dapat mengenal Allah.
dengan dengan syarat dia berguru lah. Kena cari guru macam mana kita nak kenal Allah. Jadi mudah-mudahan kita sama-samalah mendapat ilmu, kita dapat kenal hakikat Allah tu macam mana. Saya tak cakap mengenal zat Allah, tidak. Kita mengenal hakikat macam mana Allah tu. Tapi susahlah, kena perlukan mujahadah, jiwa kena bersih. Jiwa tak boleh kotor. Kena bersihkan dengan zikir, kena bersihkan dengan ibadah-ibadah wajib. Innal hasanati tukaffiru sayyiat. Yukaffirna sayyiat. Membuat baik itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau kita nak taubat, kena buat ibadah, buat baik. Kalau kita nak sucikan diri kita daripada dosa, kena banyak buat baik. Kena banyakkan ibadah kita. Mudah-mudahan kita menjadilah salah satu dia sebutkan wali Allah. Walaupun susah kan, tapi jadi hamba Allah pun insya-Allah mudah-mudahan kita dapatlah. Jadi tuan-tuan puan-puan dan hadirin Allah sekalian, saya rasa sekadar itu saja untuk malam ini. Minta maaf terlebih sikit masa. Jadi qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, astaghfirullah min qawli min amalin, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kunti unsa wa dzakar, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.